Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Menyebut soal cinta, kisah hati penyanyi, pelakon, dan pengacara Azira Safinas dengan seorang ahli perniagaan Yasir Khan bukan lagi rahasia. Mereka sudah menguli cinta selama 8 tahun sejak Azira berusia awal 20-an lagi. Boleh dikatakan zaman remaja anggota kumpulan di farm itu juga banyak dihabiskan bersama kekasihnya itu. Namun, tidak siapa mampu menolak kehendak takdir hubungan yang panjang tanpa ikatan sah terlerai dengan sekelip mata baru-baru ini. Nyata segala-galanya tidak mudah buat pelakon filem penunggang agama itu. Dalam usia 30 tahun, persoalan judul sering membelenggu diri, apatah lagi kisah cinta dengan Yasir sering diperkatakan. Azira meredakan hubungannya bersama Yasir, kini lebih selesa sebagai kawan. Bagaimanapun, Azira menafikan keretakan hubungannya bersama Yasir, bukan berpuncah daripada gosip bersama pelakon yang menjadi gandingannya dalam drama Istri Misteri, Sarnaj Ahmad seperti tersibar. Azira berkata dia dan Sarnaj sekadar kawan. Saya berkawan dengan Sarnaj seperti orang lain juga. Saya akui kami makin rapat selepas menjalani penggambaran drama Istri Misteri. Bagaimanapun saya memang baik dengan semua pelakon lain. Layanan saya sama sahaja. Ramai yang salah tafsir seperti kita ketahui. Keletah Sarnaj tidak boleh diduga. Sarnaj suka bergurau dan mengacau orang. Itu sememangnya karakter Sarnaj. Saya rasa mungkin orang luar nampak kami serasi, jadi mulalah orang bercakap soal kami. Bagaimanapun, Sarnaj bukan puncak keretakan hubungan saya dan Yasir, katanya kepada BH Online. Azira berkata lagi, dia masih belum mempunyai perancangan untuk menamatkan zaman bujang tahun ini. Apapun, kita doakan yang terbaik buat Azira, Sarnaj, dan juga Yasir Khan. Sekian terima kasih kepada Anda semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.